السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berikan puji-pujian hanya kepada Allah. Kita memohon bantuan dan pertolongan hanya daripada Allah. Kita mengharapkan dan meminta petunjuk hanya daripada Allah. Dan kita memohon keampunan daripada Allah akan segala dosa yang telah kita lakukan. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan diri kita sendiri. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Sidang hari ini sempena dengan hari 31 Ogos ini. Hari ini 31 Ogos di mana kita seluruh negara, kita di Kedah dan juga di seluruh negara, negeri-negeri yang lain menyambut apa yang kita nyamakan sebagai ulang tahun Hari Kemerdekaan yang juga dipanggil sebagai Hari Kebangsaan negara kita. Maka perlu membicarakan semangat kemerdekaan ini, saya akan mengulas beberapa isu yang berkaitan sebagai panduan kepada kita semua. Salah satu kaedah yang insya Allah mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita di sisi agama tentang bagaimana cara untuk kita mengambil manfaat atau faedah semaksimum mungkin daripada kebebasan yang kita perolehi selepas sekian lama kita dijajah. Maka antara yang kita akan bicarakan pada malam ini ialah bagaimana cadangan yang dikemukakan oleh Snoop Hegronje yang merupakan seorang sarjana Belanda. He's a Dutch scholar dan juga merupakan colonial administrator yang telah memberikan beberapa cadangan kepada Belanda tentang bagaimanakah kaedah yang paling berkesan untuk menguasai dan seterusnya mengalahkan kebangkitan umat Islam Aceh sewaktu usaha Belanda untuk menguasai tanah-tanah di Nusantara ini. Cadangan ini penting untuk kita ketahui dan kita pelajari sebagai satu cara untuk kita jadikan itu sebagai panduan tentang bagaimana musuh khususnya kuasa penjajah menggunakan pelbagai cara termasuk kelemahan yang ada pada kita orang-orang Islam sendiri sewaktu kita berhadapan dengan kuasa penjajah. Dan pada masa yang sama juga saya akan mengemukakan kepada kita semua tentang pelbagai
perkara yang berlaku di kalangan umat Islam. Sehingga akhirnya umat Islam ini dijajah oleh musuh. Semoga dengan itu kita dapat mengambil kira semua faktor-faktor, fakta dan sebagainya yang dikemukakan itu sebagai panduan supaya apa yang pernah berlaku pada zaman dahulu, perkara yang tidak baik itu, kita dapat jadikan itu sebagai sempadan. Baik, antaranya ialah kenapakah berlaku penjajahan kepada tanah-tanah dan wilayah yang dimiliki oleh umat Islam. Contohnya, kenapakah kita di tanah Melayu ini dijajah oleh musuh? Kenapakah saudara-saudara kita di Indonesia dan negara-negara lain dikuasai oleh musuh, termasuk wilayah yang dimiliki oleh umat Islam di benua Eropah seperti Andalusia, termasuk di benua Afrika dan juga di Timur Tengah dan sebagainya? Kenapa? Maka banyak pandangan yang dikemukakan oleh para ulama Islam tentang perkara ini. Yang pertamanya, penjajahan itu berlangsung sekian lama ke atas wilayah yang dimiliki oleh umat Islam, yang pertamanya kerana konspirasi musuh-musuh Islam. Konspirasi musuh-musuh Islam yang mana menyebabkan umat Islam ini dikuasai oleh musuh. Maka sejauh manakah benarnya konspirasi musuh sehingga menyebabkan kita ini dijajah? Dan apakah solusi ataupun solution yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah apabila kita berhadapan dengan konspirasi dan pakatan musuh-musuh terhadap negara kita? Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dijajah, ada pandangan yang mengatakan kerana kita dikuasai oleh para pemimpin yang zalim di kalangan kita sendiri. Bila kita belajar sejarah, bagaimana penjajah memanfaatkan perbalahan dan perpecahan di kalangan istana. Raja-raja Melayu, di kalangan keluarga raja-raja Melayu pada zaman dahulu berlaku perebutan, konflik di antara mereka. Maka dengan sebab itu berlakulah perpecahan di kalangan rakyat sehingga menyebabkan lemahnya orang-orang Islam, dan dengan itu gagalnya kita menyatukan kekuatan pada waktu kita sangat memerlukan kesatuan di kalangan anak-anak watan untuk berhadapan dengan kuasa penjajah. Sebab penjajah datang dari jauh. Inggeris sebagai contoh datang daripada jauh. Belanda datang dari jauh. Portugis datang dari jauh. Kita yang menghuni tanah ini, kita jauh mempunyai faktor untuk menang lebih banyak berbanding dengan penjajah. Tetapi walaupun penjajah terpaksa mengharungi lautan, menaiki kapal, menaiki kenderaan melalui lautan dan sebagainya, berbulan lamanya untuk sampai ke tanah Melayu ini, tapi kerana perpecahan di kalangan orang-orang Melayu Islam, di kalangan anak bangsa, anak watan sendiri, sehingga menyebabkan musuh memanfaatkan perpecahan itu, kan? Maksudnya pemimpin kita sendiri berpecah. Keluarga istana sendiri saling jatuh menjatuhkan di antara satu sama lain. Selain daripada itu, antara analisa yang dibuat oleh para sarjana Islam adalah kerana ada di kalangan anak bangsa ataupun orang-orang Islam di tanah air ini yang meninggalkan jihad. Sedangkan kita tahu salah satu jihad yang penting adalah al-jihadu bil qital, jihad dengan peperangan. Sewaktu kita perlu memukul gendang perang bagi menentang musuh, pada waktu itu anak-anak bangsa berpecah.
sebahagian di antara mereka enggan untuk menyertai kumpulan pejuang bagi menentang penjajah. Kenapa ini berlaku? Kita akan cerita nanti bagaimana cadangan yang dikemukakan oleh Snop Hegronje yang ketika mencadangkan kepada pejabat kuasa penjajah Belanda pada masa itu, dia membahagikan Islam itu kepada dua. Dia bahagikan Islam itu kepada dua. Dan dia kata penjajah mesti memahami Islam ini dalam dua bentuk. Satu, dia kata Islam sebagai ibadah. Maksudnya, masjid, ritual orang Islam, yang tu penjajah jangan kacau. Yang tu penjajah mesti bagi kebebasan kepada orang-orang Islam di tanah air mereka untuk melakukan apa sahaja ibadat sebagaimana yang diajar dalam agama. Tetapi yang satu lagi, yang dipanggil sebagai political Islam, Islam sebagai politik, Islam yang mengajar kepada umatnya untuk memerintah, Islam yang mengajar kepada umatnya tentang undang-undang yang perlu ditegakkan, maka yang itu perlu dipisahkan. Maka apabila pemisahan ini dapat dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat, maka itu memudahkan kuasa penjajah untuk menguasai negara berkenaan. Seterusnya, analisa yang dibuat kenapa umat Islam ini dijajah, kerana majoriti orang-orang Islam berada di bawah garis kemiskinan. Kita tidak ada harta. Penjajah menguasai kekayaan, termasuk kekayaan milik kita. Mereka kuasai. Kita tidak ada akses dan kita tidak dapat menikmati bahagian kita daripada kekayaan yang ada di bumi kita sendiri. Jadi itu antara faktor kenapa kita dijajah sekian lama. Selain daripada itu, di antara faktor yang disebut oleh para ulama ialah kerana kita tidak ada khilafah Islamiyah. Bila tidak ada khilafah Islamiyah, maka kita tidak ada kesatuan berpusat yang mengeluarkan arahan untuk melancarkan jihad bagi menentang kuasa penjajah. Ini antara analisa-analisa yang dibuat. Baik, sidang hadirin mukminin, maka kita akan lihat satu persatu apa yang diutarakan oleh Snop Hegronje kepada pejabat kerajaan penjajah Belanda tentang bagaimana untuk menguasai bumi Aceh, yang mana pada ketika itu mereka menghadapi banyak kesukaran untuk menguasai bumi Aceh disebabkan oleh kebangkitan rakyat Aceh yang menentang Belanda. Dan perang ini yang berlaku di antara Aceh dengan Belanda ini sekitar tahun 1873 sehinggalah 1912. Ini yang berlaku. Baik. Maka antara yang disebut oleh Snop Hegronje, yang pertamanya dia kata, cultural and religious sensitivity. Penjajah apabila hendak mempengaruhi anak watan, masyarakat di mana tempat Belanda ingin jajah, antara perkara yang perlu diambil kira oleh Belanda ialah perkara-perkara sensitif kepada masyarakat di situ, iaitu soal budaya dan juga perkara-perkara agama yang menjadi perkara yang sensitif kepada masyarakat tempatan. Itu nombor satu. Snop Hegronje kata. Dia kata apa?
He emphasized the importance of understanding and respecting the local Islamic culture and customs. So, Hek Geronje ni, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata penting Belanda memahami dan menghormati budaya dan adat istiadat orang-orang Islam di tempat tu. Oh, di kalangan orang tempatan. Mesti faham. Dan dia kata bahawa apabila diganggu, apabila budaya dan agama orang-orang Aceh itu tidak diganggu dan dijaga dengan baik, maka Belanda, kerajaan penjajah ni, dia akan dapat kepercayaan dan kerajaan Belanda akan dapat kerjasama daripada orang-orang tempatan. Ini nombor satu. Senok Hagoronje kata, Belanda bila nak pergi ke Indonesia, dia dapat kuasai Indonesia. Tetapi yang susah dia nak masuk adalah Aceh. Jadi, peranan Senok Hagoronje itu penting untuk memahami kenapa Aceh itu begitu sukar untuk dikuasai. Maka bila dia masuk dalam masyarakat Aceh, dia dapati masyarakat Aceh sangat kuat berpegang kepada agama. Sangat kuat berpegang kepada agama. Maka dia kata dengan sebab itu Belanda, bila mereka menjejakkan kaki di bumi Aceh, antara perkara pertama yang Belanda mesti buat ialah memahami budaya orang Aceh dan mesti memahami agama yang dianuti oleh orang-orang Aceh. Dalam recommendation yang dibuat oleh Senok Hagoronje, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bila dibandingkan seluruh agama yang ada dalam dunia, dia dapati Islam ni satu agama yang mempunyai keistimewaan yang sangat unik, yang membezakan Islam dengan agama lain, sehingga menyebabkan Islam itu mudah tersebar di kalangan masyarakat. Apa kata Senok Hagoronje? Dia kata, untuk seseorang yang asalnya bukan beragama Islam dan dia nak jadi orang Islam, dia tidak memerlukan ritual yang banyak. Satu orang, dia bukan Islam dan dia nak masuk Islam. Senok Hagoronje kata, orang yang bukan Islam ni, bila dia nak masuk Islam, tidak ada ritual yang banyak. Proses conversion, proses nak memeluk Islam tu sangat mudah dan sangat ringkas. Yang tuan-tuan pun tahu. Siapa-siapa yang nak masuk Islam, memadai bagi dia hanya mengucap dua kalimah syahadah sahaja. Tidak ada air suci, tidak ada perlu menghadap imam atau padri, tidak perlu ada apa-apa ritual. Tidak perlu hadir di masjid, tak perlu mengangkat sumpah dengan Quran, tak perlu. Dalam hutan belantara yang jauh dari masjid, yang jauh daripada imam, tidak ada imam, tidak ada orang yang alim sekalipun. Tapi kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku menjadi saksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah, dia jadi Islam dah. Ini kata Senok Hagoronje. Kenapa Belanda susah untuk mengalahkan orang Islam Aceh? Dia kata nombor satu, kerana perkembangan Islam itu begitu cepat dan mudah. Ini benda yang Belanda kena tahu. Dia kata, Belanda kena tahu kelebihan yang ada kepada agama Islam yang dianuti oleh orang-orang Aceh.
Kemudian dia kata apa? Dia kata yang keduanya, untuk mengalahkan orang Aceh, dia kata yang keduanya dengan menggunakan strategi yang dipanggil sebagai indirect rule. Kita memerintah secara tidak langsung. Apa maksud dia? Kita memerintah secara tidak direct, indirect rule. Apa maksud dia? Dia kata yang dinamakan system of indirect rule ialah where local leaders and traditional authorities were used to administer regions rather than imposing direct Dutch control. Dia kata gini, tak payahlah orang Belanda pergi duduk setiap daerah, setiap negeri, setiap wilayah. Buka pejabat Belanda. Ni kerajaan Belanda. Ni orang Belanda yang duduk jadi ketua di kampung tersebut, di wilayah ini. Tak, janganlah begitu, dia kata. Kita hendaklah menggunakan pemimpin yang sedia ada di kalangan anak watan, di kalangan orang Aceh. Yang boleh kita gunakan pemimpin itu untuk memerintah bagi pihak kita. Tuan-tuan, itulah yang dilakukan oleh Amerika di Afghanistan. Tuan-tuan tengok, orang Afghanistan, mujahidin Afghanistan, bukan sahaja terpaksa bertempur dengan Amerika, tapi mereka juga terpaksa bertempur dengan saudara seagama sendiri yang merelakan diri mereka menjadi tali baut Amerika. Iraq, benda yang sama. Dan negara-negara lain, benda yang sama. Penjajah menggunakan anak watan, menggunakan anak bangsa yang sanggup memerintah bagi pihak mereka. Maka bila berlaku pertembungan, pertembungan itu berlaku di antara anak watan dengan anak watan, tetapi diawasi oleh penjajah di belakang. Maka kematian dan korban yang akan berlaku, siapa menang, siapa kalah sekalipun, korban tetap berlaku kepada anak watan. Itu realiti dia. Sebab itu sekian lama kita dikuasai oleh musuh. Kerana kegagalan kita memahami strategi penjajahan ini. Kita tidak memahami, tuan-tuan. Dia kata, kaedah ini digunakan dengan cara menyatukan, dibuat integrasi di antara struktur kerajaan tempatan dengan pentadbiran penjajahan. Dan dengan cara itu, dia akan menjadi penampan kepada kebangkitan rakyat yang menentang penjajah. Bila dia nak lawan penjajah macam mana? Sebab wakil penjajah tu orang kampung dia. Lawan penjajah. Tapi yang duduk dalam pejabat penjajah, sepupu dia. Yang duduk dalam pejabat Belanda adalah pak menakan dia. Yang duduk dalam pejabat penjajah, anak dia sendiri, menantu dia, tok dia, kawan dia satu kampung. Ini merupakan strategi yang sangat berkesan dalam menampan dan memperlahankan penentangan daripada anak tempatan. Itu strategi dia. Macam kita lah kan. Kalau depan kita tu Belanda, okey. Kan? Kita, kalau ada senjata di tangan kita, senang je. Kita lawan betul-betul musuh. Dia penjajah. Dia bukan Islam. Dia musuh Islam. Dia ambil kekayaan kita, bawa balik ke negara dia. Depan mata kita, fizikal yang kita nampak, dia memang musuh. Jadi mudah untuk kita bangkit dan menentang dia. Tapi bila kita bangkit, kita kerahkan semua rakyat untuk bangkit menentang penjajah. Tengok-tengok yang depan kita, orang kampung kita, kaum keluarga kita sendiri, yang seagama dengan kita, yang sebangsa dengan kita, kulit sama dengan kita, solat dan membaca Quran sama seperti kita. Maka ini akan menyebabkan kita akan teragak-agak dan keberatan. Kita akan keliru. Sama ada kita akan menentang musuh ini ataupun tidak. Ini masalah dia.
Dan ini antara kaedah yang sangat berkesan. Baik, seterusnya. Dia kata apa tuan-tuan? Snok Agronje kata, nombor tiga dia sebut dengan istilah diplomatic engagement. Diplomatic engagement. Menggunakan pendekatan diplomasi. Keras-keras juga. Tapi jangan nampak keras sangat. Ada masa kena berlembut. Kena tahu berdiplomasi. Dia kata apa? He suggested that the Dutch should engage in diplomacy with local leaders and influential figures to seek their support or neutralize their opposition. Maknanya, guna kaedah diplomasi dengan pemimpin-pemimpin tempatan, anak bangsa, dan juga pemimpin yang berpengaruh di kalangan rakyat tempatan untuk dapatkan sokongan daripada mereka dan untuk menutralkan bantahan dan bangkangan yang datang daripada rakyat tempatan. Guna. Itu yang berlaku. Raja mana, raja Melayu mana yang menentang penjajah? Raja Melayu akan diturunkan dari takhta, akan dinaikkan adik dia, anak dia ataupun orang lain di kalangan kaum keluarga raja menggantikan raja yang ada. Betul tak tuan-tuan yang berlaku? Itu yang kita mengaji. Sejarah penjajahan yang berlaku dalam negara kita. Mereka study sistem raja-raja Melayu. Mereka belajar sistem raja-raja Melayu dan mereka gunakan ilmu dan kefahaman mereka dalam sistem raja-raja Melayu ini untuk digunakan sepenuhnya bagi menghadapi penentangan rakyat tempatan. Tuan-tuan baca sejarah negeri banyak. Negeri-negeri Melayu kita. Saya tak mau sebutlah. Nanti kena 3R pula. Ini musim 3R ni bukan boleh kira. Kan? Nanti ada siapa yang edit video apa semua, saya pula kena. Kan? Masalah juga. Tapi tuan-tuan boleh baca apa yang berlaku zaman dulu. Ada raja yang lantik anak gundik dia. Zaman dulu. Berlaku perbalahan. Sesama keluarga raja tidak berpuas hati kerana ada calon lain yang lebih layak. Maka itu dimanfaatkan oleh penjajah. Penjajah guna. Musuh kepada negara atau negeri guna. Pertembungan yang berlaku seperti ini. Biasalah. Takhta itu ramai yang berkenan. Ramai yang teringin. Saya pun kalau tuan-tuan tanya, ustaz nak tak jadi raja? Saya pun nak tuan-tuan. Kan? Kalau setakat nak ni, semua orang nak. Apatah lagi kalau kita dalam keluarga raja? Kalau ayah kita raja, sama-sama adik-beradik, saling dendam mendendami antara satu sama lain, saling curiga mencurigai antara satu sama lain. Maka penjajah dia guna benda-benda macam tu. Maka Snok Agronje kata, hendaklah berdiplomasi dengan pemimpin tempatan. Supaya dengan diplomasi tadi, kita dapat mendapatkan sokongan daripada mereka sebab dia nak takhta. Dia nak pangkat tu. Bila dia nak pangkat, dia nak takhta, dia perlukan sokongan. Penjajah boleh sediakan sokongan. Sebab penjajah ada senjata. Penjajah ada tentera. Penjajah ada wang. Ada pengaruh. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, cadangan daripada Snok Agronje ialah dengan cara diplomasi dengan pemimpin-pemimpin tempatan. Kemudian yang keempat, dia kata apa? Dia kata gunakan insentif ekonomi dan insentif politik. Apa dia?
iaitu bagi sesiapa, bagi sesiapa yang menyokong Belanda, yang menyokong penjajah, maka kita bagi kepada dia faedah ekonomi. Bagi dia. Dia nak beras, bagi beras. Dia nak wang, nak gaji bulanan, bagi. Dia nak sebahagian daripada teks cukai yang dikutip, bagi. Maka bila kita bagi economic benefits kepada anak-anak watan tadi, mereka akan sokong penjajah. Sebab tu, kalau tuan-tuan tengok, gambar tentera-tentera penjajah, askar tentera penjajah, tak kiralah tanah Melayu kita, semenanjung tanah Melayu ni ke, ataupun di belah negara jiran kita Indonesia ke, cuba tuan-tuan tengok. Askar Belanda, hak muka Belanda berapa orang? Cuba tuan-tuan tengok. Yang pegang rifle tu. Tentera Belanda yang ambil gambar ramai-ramai tu, tuan-tuan. Hak muka Belanda berapa ramai? Hak muka Melayu di belah Indonesia tu berapa ramai? Hak muka Jawa, muka Aceh. Cuba tuan-tuan tengok gambar. Boleh Google tengok. Sama dengan kita di Malaysia, di semenanjung tanah Melayu. Tuan-tuan tengok, askar Inggeris, polis Inggeris, tuan-tuan tengok. Yang muka orang putih berapa ramai, yang muka Melayu berapa ramai. Baru kita faham dilema pahlawan-pahlawan Melayu untuk menentang British. Nama menentang British, tapi di hadapan kita secara fizikal adalah anak bangsa kita sendiri. Saya sendiri ada saudara mara yang jadi askar, kita kata askar orang putih zaman dulu. Tuan-tuan tahu dapat awak? Dapat tanah. Zaman dulu tuan-tuan, antara insentif jadi polis kepada Inggeris, antara yang kita boleh dapat, tanah. Banyaklah tanah dapat. Sampai hak cucu ni boleh bagi lagi. Peringkat cucu ni boleh bagi lagi. Punyalah banyak tanah dia dapat. Luas. Tanah tuan-tuan agak-agak. Boleh tak sampai tu cucu? Bagi kat anak pun, ada sekeping tu je. Nak kerat 7. Macam mana nak kerat 7? Tu belum kira cucu hak 30-40 orang lagi. Tu tuan-tuan. Zaman dulu. Sebab tu ada orang Melayu kita sanggup jadi polis kepada penjajah, sanggup jadi tentera kepada penjajah. Sebab mereka dapat benefits ataupun insentif dari segi ekonomi. Dapat. Dan begitu juga, mereka dapat apa yang dipanggil sebagai administrative positions. Dapat pangkat. Dapat jawatan. Macam kita, tuan-tuan. Anak kita kerja apa? Orang tak tanya lagi, bagi tahu dah. Right. Anak saya engineer. Orang tak tanya pun. Anak sulung ni engineer. Ini nombor 2 ni ADO, pejabat tanah mana. Orang tak tanya lagi, kita cerita dah. Itu sifat manusia, tuan-tuan. Saya pun macam tu. Sama aja. Bila anak kita ada jawatan, ada kedudukan, mencapai kejayaan apa semua, kita suka nak cerita pada orang. Kerja kerajaan, kerja swasta dan sebagainya. Tapi kalau anak kita gagal, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, kalau boleh, jangan keluar lah, aduk dalam bilik. Tak bagi keluar, pasal apa? Dia keluar nanti, pak menakan tanya. Adik-beradik tanya, ni buat apa lah ni sekarang? Takkan duduk rumah saja, contoh. Macam tu. Ni idea yang datang daripada Snok Hegronji. Lepas tu dia kata use of local intelligence. Menggunakan sumber risikan daripada orang tempatan. Risikan tu datang. Maklumat risikan tu datang daripada mana? Orang tempatan. Orang tempatan yang salurkan maklumat risikan kepada penjajah. Itu yang berlaku. He advocated for the use of local intelligence to gather information about the resistance movements and their strategies
suruh Melayu-Melayu ni, Indonesia apa, Jawa semua ni, geng Aceh semua, dapatkan maklumat ni siapa ketua puak tu, dia pergerakan dia macam mana, senjata apa yang dia ada, kubu dia kat mana, dapatkan. Buat data collection, dapatkan maklumat daripada orang tempatan. Afghanistan, tuan-tuan tengok. Amerika memanfaatkan sepenuhnya orang Afghanistan untuk bergerak dalam bukit. Nak tahu selok-belok bukit gunung ganang di Afghanistan. Amerika tak tahu, yang tahu orang tempatan. Itu yang berlaku. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita sedihlah bila kita bercakap tentang benda-benda macam ni. Kemudian yang keenam, kata Snoek Gurungje ialah military strategy. Dia kata bahawa hendaklah digunakan kempen ketenteraan yang digerakkan secara terancang dan hendaklah meminimalkan kematian atau korban di kalangan orang-orang awam, yang mana kalau berlaku korban yang ramai di kalangan orang-orang awam, itu akan membangkitkan kemarahan yang lebih banyak di kalangan orang tempatan kepada penjajah. Mana kalau nak buru Tok Janggut sebagai contoh, jangan habis satu kampung kena. Cari Tok Janggut seorang. Ha, lagu tu. Nak cari mana ada ketua-ketua Melayu ni yang lawan penjajah, pergi cari dia tu seorang lah. Jangan serang habis satu kampung dia. Sebab bila serang satu kampung, ramai orang mati, ramai akan marah. Sebab yang mati tu ayah dia, pak saudara dia, anak dia dan sebagainya. Kurangkan kematian di kalangan orang awam. Very well organized. Very well planned. Sebab tu tuan-tuan, ada satu ungkapan yang dikaitkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cuma Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia kata yang tu ulama' berbeza pendapat. Sebahagian ulama' kata ya, dia adalah kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, manakala sebahagian yang lain berpendapat itu bukan kata-kata Sayyidina Ali. Cuma kata-kata itu makna dia benar, makna dia betul, yang boleh kita renungi, iaitu al-haqqu bila nizam, kebenaran yang tidak systematic, yang tidak well organized, yang tidak terancang, dia akan dapat dikalahkan oleh bil batil, dengan dia dikalahkan oleh al batil bin nizam, akan dikalahkan oleh kebatilan, kepalsuan yang bersistem. Kita tuan-tuan, kita mengharapkan redha Allah. Kita orang Islam, kita orang beriman, kita mengharapkan pertolongan Allah. Tapi kita berpecah. Kita tidak bersatu pada waktu di mana kita sangat perlu bersatu sesama kita. Tapi bila kita berhadapan dengan penjajah menggunakan semaksimum mungkin perpecahan yang berlaku di kalangan rakyat, menyebabkan dia dapat mengalahkan kita beratus-ratus tahun. Itu benda yang berlaku. Maka sebagai solusi kepada apa yang kita bincang pada malam ni tuan-tuan, ada beberapa solusi. Yang pertamanya, bila kita berhadapan dengan konspirasi orang-orang kafir, selain daripada kita sendiri perlu bersistematik, kita perlu well organized, kita perlu lebih tersusun, kita kena ada strategi, kita kena terima apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran ayat 120. Allah Ta'ala kata, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jikalau kamu sabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Yang jadi mudarat ni pasal apa? Kerana kita tidak sabar. Yang jadi mudarat ni kenapa? Kerana kita tidak takwa. Nak takwa macam mana tuan-tuan? Nak sabar macam mana? Penjajah offer imbuhan sikit je kepada kita, kita sudah mulai sanggup gadaikan tanah air kita sendiri.
Itu yang berlaku. Sebab kita nak senang sedikit berbanding dengan orang lain. Orang lain susah makan, kita ada beras yang banyak. Orang lain tidak ada jawatan di pejabat penjajah, kita ada, boleh duduk dan ada ruang pejabat kita dalam pejabat penjajah. Dengan sebab kita tidak takwa, kita curang dan sebagainya, maka datanglah kemudaratan kepada kita. Yang kedua, kenapa kita mendapat penjajah yang zalim? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 129, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim sebagai pemimpin bagi orang yang zalim disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Kita tuan-tuan tak mau dizalimi, tak mau dijajah, maka kita sendiri perlu bermula dengan diri kita sendiri. Kita jangan buat zalim pada orang, kita kena tegakkan keadilan dalam kehidupan kita supaya penjajah tidak dapat menguasai kita. Penjajah dapat menguasai kita kenapa? Sebab kita sendiri zalim kepada diri kita. Kita sendiri zalim kepada jiran kita. Kita sendiri zalim kepada masyarakat kita. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala datangkan kerajaan penjajah yang menzalimi kita berkurun-kurun lamanya. Itu punca dia. Orang Melayu dikhianati oleh orang Melayu sendiri. Negeri kita dikhianati oleh penduduk negeri kita sendiri. Sebagaimana jatuhnya Melaka kerana pengkhianatan orang dalam Melaka itu sendiri. Kalau tidak kerana pengkhianatan dan kezaliman yang dilakukan oleh sesama kita, maka penjajah tidak dapat menembusi kita dengan izin daripada Allah. Ini yang kita kena ingat. Kemudian perpecahan yang berlaku kepada sesama kita. Kenapa kita berpecah? Kenapa kita sesama orang Islam berpecah? Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 25. Wa yawma Hunain. Allah Ta'ala mengingatkan kita apa yang berlaku masa perang Hunain. Apa yang berlaku pada perang Hunain? Iza a'jabatkum kathuratukum falam tughni ankum syai'a, iaitu pada waktu kamu menjadi takjub, kamu kagum dengan bilangan kamu yang ramai, maka jumlah yang ramai itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun. Melaka tentu masa jatuh, apakah Melaka tidak kuat? Melaka kuat. Melaka menjadi pusat tumpuan manusia, pusat perdagangan, perniagaan. Bukan negeri yang miskin, bukan negeri yang tidak ada tentera, bukan negeri yang tidak ada kerajaan. Ada. Tapi apa yang berlaku? Dengan sebab kita mendapat nikmat yang banyak, kita lupa kepada Allah. Kita terpukau dengan kekayaan yang ada dalam istana kita. Kita terpukau dengan ramainya tentera yang kita miliki. Dan itu bukan sahaja berlaku kepada kerajaan-kerajaan Melayu yang jatuh di tanah Melayu, tapi itu juga berlaku kepada kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Kita baca sejarah Andalusia, kan? Kita baca sejarah-sejarah yang lain, menceritakan perkara yang lebih kurang sama. Tuan-tuan tengok, Turki. Andalusia hilang. Kita boleh tengok kesan-kesan sahaja. Kerajaan umat Islam dah sudah tidak ada di Andalusia, tapi sekurang-kurangnya Turki masih ada kerajaan Islam. Pemimpin dia orang Islam. Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam istana. Segala kemewahan tu ada. Maknanya apa? Bukan kita miskin. Bukan kita tidak ada tentera. Tapi kerana kita takjub, kita kagum dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita ada, dengan harta, senjata yang kita miliki. Tapi kita lupa kepada Allah yang menentukan menang atau kalahnya kita adalah Allah. Maka dengan sebab itu Allah mengingatkan kita pasal Hunain. Wa yawma Hunain. Masa kita rasa kita kuat, masa itulah kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi segala kekuatan yang kita ada tidak bernilai apabila kita meninggalkan jihad,
apabila kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadir mukminin, sekadar itu, semoga kita semua dapat memanfaatkan kemerdekaan, kebebasan yang kita miliki ini, dan kebebasan, kemerdekaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang kemuncaknya ialah kebebasan kita dalam bentuk kita bebas daripada berhala-berhala. Kita bebas daripada menyembah Tuhan-Tuhan yang palsu. Sebaliknya, kita hanya menumpukan ibadat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan dan kebebasan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kebebasan dan kemerdekaan yang ada pada kita ini dan berterusan memberikan perlindungan kepada kita semua agar kita berbahagia di dunia dan juga di hari akhirat insyaallah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.